Tak dapat nak pergi risau kan. Right, sound. Sound. Tak ada. Apa ni? Tadi Roy ada call aku. Dia ajak pergi right sound tu. Lepas tu bini aku tak bagi pula. Isyam mat. Apa benda tu? You tak bagi right? Mana tak bagi? Jauh kan aku kan? Kalau baik hari boleh lah kan? Tak, ni sound. Dekat ni lah, Kedah. Ajak ni Kedah, okay? Haa, okay, tak nak terlibat. Saya tak mahu. So, geng, waktu tunang, rap pergi Penang, sayang, rap jauh bahaya. Bila dah kahwin pula, tak boleh rap. Apa benda saya? Haa, yelah. KKK nak buat kerja dia dengan Akhil. Tak dapat nak rap, geng. Geng, sekarang dah pukul 11. Ni, tiba-tiba dah nak datang rumah aku bang. Aku nak buat motor E5 tu bang. Nak pergi dating ke? Ha, sekarang ni hari Khamis guys. Esok hari Jumaat. Hari Jumaat, so Sabtu half day. Itulah suka buat job malam-malam buta ni. So ni RC 5 speed. Tengok geng, ni bar buruk kan. Bar lama. Ni bar yang sepatutnya geng. Waktu beli set ni kan, bar dia dapat sekali. Tapi bar Akhil bawa ambil. Montok. So geng, memandangkan sekarang ni dah malam. Lepas tu dia, aku punya air compressor tu angin dah tak ada. So Akhil terpaksa tangguh untuk pasang. Kerana lepas dia kikis-kikis kat sikit tu, habuk banyak dalam-dalam ni. So macam bila angin tak ada, kita tak boleh nak tembak. So risau efek dekat engine lah. So kerja tak cantik lah orang kata kan. So tak apa, kita tangguh esok geng. Ataupun esok awal pagi. Awal pagi aku bangun, aku settlekan tembak-tembak angin apa semua. So balik kerja ke ataupun malam ke, aku settlekan, dah boleh naik enjin EX5 ni geng. Ni sekarang ni tengah pasang bar. Pasang bar, sebab ni bagi aku okey lah. So far kira macam tinggal tukar nak lampu depan je ni. Cuma Akhil ni busy geng. Busy dating Akhil ni. So tak apa geng, kita LC dah settle. YAK pun dah settle. Dia file ni pun kasi keluar. Lepas tu mungkin esok pagi aku nak try untuk settlekan wave tu. Checklist apa benda yang kurang apa semua. Sebab ada part-part Shopee guys, yang tengah on the way nak datang. Sebab aku nak memang nak bagi cantik wave tu. Dan sebab bila kita dah bagi cantik, korang pun seronok untuk join contest ni guys. The next day.
Guys, kejap. Sebelum kau nak layan konten aku ni, ni aku nak cakap sikit, geng. Design baju sudah keluar, geng. So, kepada korang berminat untuk join kontes ni dan berpeluang memenangi 5 lucky draw. Satu, dapat Wave 125. Kedua, dapat RM1,000. Ketiga, RM500, geng. Dan keempat, geng, akan dapat RM250. Dan yang terakhir adalah RM100, geng. So, kepada korang nak join kontes ni, geng, ha, peserta yang join kontes ni adalah yang membeli merchandise daripada Zofiq Ahmad punya brand, geng. So, merchandise ni, sekarang ni pun dah tengah proceed dah. Ha, cara nak order, geng, korang boleh tekan link description bawah video ni, geng. Join Telegram aku sekali, geng. Sebab aku akan open order dalam masa 1 bulan. Kita, once kita dah penutup habis, tinggal kita buat live untuk umumkan siapa pemenang 5 orang bertuah ni, geng. Cara-cara dia macam mana kita nak tahu kita menang? Okey, setiap pembelian yang korang beli untuk merchandise aku, korang akan dapat satu nombor, geng. Satu nombor ni adalah satu nombor yang aku akan sendiri simpan. Seperti contoh, korang jadi pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai contohlah pembelian ni, orang membeli, contohlah sampai 1,000 orang beli, 2,000 orang beli, kan. So, setiap peserta tu ada nombor dia, ada nombor-nombor dia. So, nanti aku akan buat live and then aku buat lucky draw dalam live tu. So, aku akan umumkan. So, nombor 19. Ha, contoh nama siapa nombor 19 tu, aku akan check balik data tu siapa nama tu dan aku akan call dia, bro, awak menang, bro. Ha, macam tu, geng. Ha, jangan ditunggu-tunggu lagi, korang cepat-cepat order, geng. Itu saja, geng. Korang layan video aku. A few moments later. Okay, guys, tengok ni, barang aku dah sampai dah. Barang yang aku cakap dengan korang, aku beli ini ni dan bila yang ini. Ha, tapi itulah, tak dapat nak pergi saw, kan. So, hanya simpan je lah dulu, kan. So, tak dapat nak pergi saw, geng. So, bertabahlah. Right, kali ni kita dapat nak join. Tapi insyaAllah yang 28 hari bulan tu, RR tu, aku rasa aku gerak kot. Walaupun tu event RR, aku naik LC, aku gerak je, geng. Padahal, yang penting sukan pemotoran, geng. Itu yang penting. Oh, geng, seperti yang korang tengok ni, barang depan rumah aku ni penuh. Penuh, geng, penuh. Dah macam bengkel lah rumah aku sebab aku apa ni, tak kemas lagi sebenarnya. Aku tengah tunggu barang-barang untuk aku susun-susun dia. So, bila dah susun, baru nampak dah kemas sikit. Dan dalam masa semua juga, aku ada jual barang-barang dalam ni. Korang kena follow aku punya Instagram. Aku, bila aku jual barang, aku akan post dalam Instagram. So, kepada korang yang tak follow Instagram aku lagi, follow-follow cepat. Follow-follow. Aduh, guys, sayangnya, guys, tak dapat nak ride. Motor dah sedap, motor dah cantik-cantik, hujung-hujung tak dapat nak ride. Dapat bawa-bawa jalan-jalan kejap lah. Aku nak pergi isi minyak ni, geng. Minyak tak ada langsung. Sebab, so minyak yang aku ada dekat rumah aku ni, minyak kuning je. Motor aku ni, aku manjakan sikit pakai minyak hijau. Sedangkan minyak kuning okey je sebenarnya. So, kita dah start. Lama kat, geng, tak start. Sekarang ni tengah E. Harap lepas je lah sampai kat Shell Gombak ni. Let's go. Terlalu banyak kereta, kita ikut belakang lah. Subscriber tadi main bola. Ni dulu jalan-jalan aku ni, geng. Area-area sini, Greenwood ni, dulu-dulu zaman aku dengan Akil main basikal dengan panas-panas, dengan hitam ke dulu, kan. Memang aku ingat lah setiap pelusuk
setiap pelusuk jalan area Greenwood ni memang aku cam gila lah. Sepuluh hijau bro. Hijau eh? Alright bro. So aku isi RM10. Hijau Espada punya tank ni, tak tahu, aku rasa around RM13 kot. RM13. Oh, RM12. Oh, boleh tambah ke ni? Sepuluh tak cukup. Ah, tambah RM3 hijau. Gila, tank besar sangat ni. Satu hijau dah naik lagi. Ya, yeah, patut lah. Saya cakap, selalu 10 kira dah nampak lah. Yang ni tak nampak ke? Nak bawa macam mana bro, saya motor. Weh, tak nampak siap. Din. Oh, mercik kan. Pakcik ni bawa mengucik. Gila mat. Aku isi RM13 mat. Tak nampak apa-apa. Hijau selalu RM13. Boleh lah. Mungkin aku dah kena stop main hijau, kena main kuning pula. Alright bro. Alright. So mungkin aku dah kena main kuning balik lagi. Satu, minyak makin mahal guys. Kemudian interest rate untuk beli buat loan ke apa benda sekarang ni pun dah naik. Kau mat. Emas harga jatuh. Nampaknya kita kena belajar berjimat kan kali ni. Semalam aku bawa ejas jarum. Waktu Akil tengah buat EX5 video semalam kan, dia buat enjin EX5 tu. Aku ejas jarum untuk LC aku lebih pula. Sebab jarum aku ni geng, aku letak takuk apa ni? Aku letak takuk nombor 2 atas. Ni aku try letak tengah. Weh, bobot lebih pula. Dia nak koyak lambat sikit. So geng, aku rasa video aku sampai sini saja geng. Peace.